Selamat datang kembali di channel Cerita Shanum. Sudahkah Anda merasa bahwa perundungan yang Anda alami lebih dari sekadar kebetulan? Apakah mungkin mereka takut dengan apa yang bisa Anda capai? Anda menghadapi kenyataan pahit. Perundungan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan. Para pelaku perundungan dengan cermat memilih target mereka, menimbang keuntungan terhadap potensi konsekuensi. Mereka menikmati kesenangan dan keuntungan yang diperoleh, memastikan mereka menderita konsekuensi seminimal mungkin. Perilaku yang terencana ini menuntut kewaspadaan dan ketahanan dalam pertemuan sehari-hari. Anda menghadapi perundung yang didorong oleh keuntungan setiap hari, mengintai seperti pemangsa di tempat kerja atau lingkaran sosial Anda. Mereka memprioritaskan keuntungan pribadi di atas segalanya, memanfaatkan kebaikan Anda, seolah-olah itu adalah mata uang yang dapat mereka habiskan sesuka hati. Mereka menyebarkan rumor dengan ketepatan seperti anak panah, mengenai target mereka untuk mengisolasi dan merendahkan Anda. Tindakan mereka dihitung, setiap langkah adalah upaya menuju keuntungan pribadi mereka, tanpa mempedulikan biaya terhadap kesejahteraan emosional Anda. Lalu ada para hipokrit yang penuh tipu muslihat, berpura-pura menjadi sekutu sambil diam-diam merencanakan kejatuhan Anda. Mereka tersenyum di depan Anda, menawarkan kata-kata dukungan dan solidaritas, sambil diam-diam menajamkan pisau yang akan mereka gunakan untuk melawan Anda. Para perundung ini melihat orang sebagai alat, memanipulasi, dan menggunakan Anda untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Pengkhianatan mereka seperti gigitan berbisa, membuat Anda meragukan kepercayaan dan kerentanan Anda. Pengguna yang ramah adalah tipe lain yang berbahaya yang Anda temui. Mereka mengenakan topeng keramahan, selalu tampak siap membantu. Namun di balik fasad ini, mereka menyampaikan emosi negatif dan menguras energi Anda, meninggalkan Anda merasa kelelahan dan patah semangat. Kehadiran mereka seperti bunga beracun yang indah, memikat namun berbahaya. Mereka menempel pada sifat baik Anda, mengkonsumsi positivitas Anda, hingga Anda hanya tersisa dengan kelelahan. Terakhir, para manipulator moral adalah hakim yang menunjuk diri sendiri atas hidup Anda. Mereka memaksakan standar moral mereka kepada Anda, mengkritik pilihan Anda dengan keras sementara memberi diri mereka kelonggaran. Mereka menyarankan kompromi, mendesak Anda untuk tunduk dan beradaptasi dengan kehendak mereka, merusak kepercayaan diri dan otonomi Anda. Para perundung ini membungkus kendali mereka dengan dalih superioritas moral, membuat Anda meragukan prinsip dan keputusan Anda. Dalam setiap pertemuan, para perundung ini mengeksploitasi kerentanan Anda, mengubah kekuatan Anda menjadi kelemahan demi keuntungan mereka. Kenali mereka dan perkuat pertahanan Anda, karena mereka berkembang dengan celah dalam pertahanan Anda. Untuk menguasai labirin interaksi manusia, pertama-tama Anda harus mengenali kompleksitas manusia. Memahami bahwa orang didorong oleh beragam motif dan tujuan adalah penting. Langkah pertama dalam mengenali kompleksitas ini adalah mengakui bahwa perilaku seringkali muncul dari ketidakamanan dan ambisi yang lebih dalam, bukan dari dendam pribadi terhadap Anda. Kesadaran ini melengkapi Anda dengan perlindungan untuk mendekati situasi dengan perspektif yang baru dan bernuansa. Pertimbangkan skenario di mana seorang rekan kerja merusak upaya Anda untuk mendapatkan promosi. Sekilas, tindakan mereka mungkin tampak seperti serangan langsung terhadap ambisi Anda, upaya yang disengaja untuk menyabotase kemajuan Anda. Namun, jika Anda menggali lebih dalam, tindakan rekan kerja ini mungkin berakar pada ketakutan mereka sendiri akan ketidakmampuan atau perjuangan putus asa untuk mempertahankan posisi mereka. Mereka bisa saja memproyeksikan kecemasan mereka kepada Anda, menggunakan Anda sebagai batu loncatan untuk menaiki tangga kesuksesan versi mereka. Dengan mengenali hal ini, Anda bertransformasi dari sekadar peserta dalam drama kantor menjadi pemain strategis yang mampu melihat melampaui konflik langsung. Anda menyadari bahwa tidak semua tindakan hitam putih, dan kejelasan ini memungkinkan Anda merespons dengan kebijaksanaan daripada bereaksi dengan permusuhan. Anda menjadi ahli taktik yang mampu menavigasi perairan politik kantor yang berbahaya dengan anggun dan cerdas. Pemahaman ini berfungsi sebagai lensa melalui mana Anda melihat interaksi. Apakah itu teman yang tiba-tiba marah, atau anggota keluarga yang tampaknya selalu kritis? Anda dapat membedakan arus bawah yang mendorong perilaku mereka. Pengakuan ini tidak membenarkan tindakan mereka, tetapi memberdayakan Anda untuk menangani situasi ini dengan pendekatan yang tenang dan terukur.
mengubah potensi konfrontasi menjadi peluang untuk pemahaman yang lebih dalam dan pertumbuhan. Anda bangkit di atas keributan, menjadi mercusuar akal dan empati di dunia yang seringkali dibutakan oleh kesalahpahaman. Langkah kedua dalam mengenali jenis perundung adalah menegaskan batasan Anda. Tindakan ini sangat penting untuk melindungi diri dari bahaya berulang dan menjaga harga diri Anda. Kekuatan menegaskan batasan ibarat membangun benteng yang tak tertembus di sekitar jiwa Anda, melindungi Anda dari invasi tanpa henti oleh mereka yang berusaha mengeksploitasi kebaikan Anda. Pertimbangkan seorang teman yang terus-menerus meminjam uang tanpa pernah mengembalikannya. Orang ini bukan hanya peminjam kasual, tetapi lintah tak kenal lelah yang menguras sumber daya Anda yang telah diperoleh dengan susah payah dengan kedok persahabatan. Dengan tegas mengatakan bahwa Anda tidak dapat lagi meminjamkan uang sampai mereka membayar apa yang mereka hutang, Anda menarik garis yang jelas di pasir. Ini adalah tembok benteng Anda yang tak tergoyahkan dan tegas. Anda menyampaikan dengan jelas bahwa kemurahan hati Anda ada batasnya, dan kebaikan Anda bukanlah sumur tak berdasar yang bisa dikuras sesuka hati. Tindakan penegasan batas ini bergema melalui interaksi Anda. Ini adalah rekan kerja yang menumpuk tugas mereka ke piring Anda. Berasumsi Anda akan selalu menyelesaikannya. Dengan tegas menyatakan beban kerja Anda sendiri dan menolak untuk mengambil tugas mereka, Anda menegaskan batasan Anda, mencegah erosi produktivitas dan kewarasan Anda sendiri. Ini adalah anggota keluarga yang terus-menerus mengkritik pilihan Anda, mengganggu ketenangan mental Anda. Dengan tenang tetapi tegas mengatakan bahwa pendapat mereka tidak disambut kecuali diminta, Anda menciptakan tempat perlindungan untuk kesejahteraan Anda. Dengan menegaskan batasan Anda, Anda berubah menjadi penjaga kehidupan Anda sendiri, menjaga terhadap mereka yang ingin melewati dan melanggar kedamaian Anda. Latihan ini bukanlah tindakan egois, melainkan salah satu pelestarian diri, memastikan bahwa semangat Anda tetap utuh, dan jalan Anda tidak terhalang oleh beban harapan dan tuntutan orang lain. Anda menjadi mercusuar kekuatan, teladan harga diri, dan pemberdayaan di dunia yang seringkali mencoba mengaburkan batas integritas pribadi. Langkah ketiga dalam mengenali jenis perundung adalah mempraktikkan perlindungan diri. Ini adalah perisai Anda, tempat perlindungan Anda, penjaga teguh Anda terhadap badai eksploitasi dan penipuan yang tak henti-hentinya. Menjadi waspada dan menjaga jarak dari potensi bahaya bukan hanya strategi, tetapi kebutuhan untuk kesejahteraan Anda. Pertimbangkan seorang kolega yang berulang kali mengambil pujian atas pekerjaan Anda, menenun pujian palsu mereka dari benang kerja keras Anda. Untuk melawan ini, Anda harus mulai mendokumentasikan kontribusi Anda dengan cermat. Simpan catatan prestasi Anda, mencatat setiap detail dengan ketepatan seorang juru tulis. Diskusikan proyek Anda secara terbuka dalam rapat tim, memperlihatkan upaya Anda di bawah sorotan kolektif. Ini memastikan kerja keras Anda diakui, menyoroti kontribusi Anda, dan mencegah orang lain menenun narasi penuh tipu muslihat mereka di sekitar pencapaian Anda. Perlindungan diri mengambil banyak bentuk. Ini adalah teman yang terus-menerus menarik Anda ke dalam drama mereka, menguras cadangan emosional Anda. Dengan menetapkan batasan yang tegas dan membatasi keterlibatan Anda, Anda menjaga energi emosional Anda tetap utuh, menjaga ketenangan batin Anda tetap utuh. Ini adalah anggota keluarga yang memaksakan pendapat mereka pada pilihan Anda, mencoba untuk membentuk Anda menjadi visi mereka tentang siapa Anda seharusnya. Dengan menegaskan kemandirian Anda dan berdiri teguh dalam keputusan Anda, Anda melindungi rasa diri Anda, menjaga integritas identitas Anda. Melalui perlindungan diri yang waspada, Anda menjadi benteng yang kebal terhadap tipu daya mereka yang berusaha melemahkan Anda. Kewaspadaan ini bukanlah paranoia, tetapi kesadaran tajam tentang lanskap interaksi manusia, sikap strategis yang memastikan Anda tetap tak tersentuh oleh racun manipulasi. Anda berdiri tegak, tak tergoyahkan, menjadi mercusuar ketahanan dan harga diri, menginspirasi orang lain untuk memperkuat batasan mereka sendiri, dan melindungi tempat perlindungan mereka sendiri. Dalam keadaan waspada ini, Anda mengklaim tempat Anda yang sah di dunia, tidak tersentuh oleh bayang-bayang yang berusaha meredupkan cahaya Anda. Melanjutkan ke langkah berikutnya, langkah keempat dalam mengenali jenis perundung adalah menghindari rekonsiliasi dengan individu yang berbahaya. Ini adalah deklarasi harga diri Anda, pendirian Anda melawan arus manipulasi yang tak henti-hentinya.
memaafkan mereka yang sengaja menyakiti Anda dapat menyebabkan pelanggaran berulang, siklus pengkhianatan yang mengikis semangat Anda. Sangat penting untuk menghargai diri sendiri dan batasan Anda, untuk menjaga benteng hati Anda dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. Pertimbangkan seorang teman yang menyebarkan rumor tentang Anda, merusak reputasi Anda dengan kata-kata beracunnya. Mereka mungkin kemudian mendatangi Anda dengan permintaan maaf, tetapi penyesalan mereka terasa kosong, seperti fasad rapuh yang menyembunyikan niat sebenarnya. Renungkan apakah mereka benar-benar memahami kerugian yang telah mereka timbulkan. Jika permintaan maaf mereka tampak tidak tulus, atau mereka mengulangi perilaku tersebut, Anda harus mengambil langkah tegas, menjauhkan diri dari mereka, memutuskan ikatan beracun yang mengikat Anda pada pengkhianatan mereka. Menghindari rekonsiliasi dengan individu yang berbahaya adalah bukti penghargaan Anda terhadap diri sendiri. Ini adalah rekan kerja yang berulang kali merusak upaya Anda hanya untuk menawarkan permintaan maaf yang setengah hati saat dikonfrontasi. Dengan menolak untuk berdamai, Anda mengirim pesan yang jelas bahwa kontribusi dan martabat Anda tidak boleh dipermainkan. Ini adalah anggota keluarga yang meremehkan pilihan Anda, menyembunyikan penghinaan mereka dengan kepura-puraan kepedulian. Dengan menjaga jarak Anda, Anda melindungi kedamaian mental Anda dan menegaskan otonomi Anda. Melalui penolakan untuk berdamai, Anda menjadi penjaga tak tergoyahkan kesejahteraan Anda sendiri. Sikap ini bukan tindakan kepahitan, tetapi pernyataan cinta diri yang kuat. Anda menolak untuk membiarkan bayang-bayang penipuan meredupkan cahaya Anda, berdiri tegak melawan kekuatan yang berusaha merusak Anda. Dalam komitmen teguh Anda pada diri sendiri, Anda mewujudkan ketahanan dan kekuatan, menginspirasi orang lain untuk menghargai batasan mereka, dan melindungi hati mereka. Anda bangkit di atas keributan, menjadi mercusuar harga diri, dan pemberdayaan di dunia yang dipenuhi dengan pengkhianatan. Melanjutkan ke langkah penting berikutnya, langkah kelima dalam mengenali jenis perundung adalah mengembangkan kekuatan batin. Ini adalah benteng Anda yang tak terkalahkan, inti dari ketahanan Anda yang memberdayakan Anda untuk pulih dengan cepat dari bahaya dan membuat Anda kebal terhadap manipulasi para perundung. Mengembangkan ketahanan ini sangat penting, tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga berkembang di tengah kesulitan. Pertimbangkan skenario di mana Anda menghadapi kritik keras di tempat kerja. Kata-kata ini bisa terasa seperti anak panah yang bertujuan untuk menembus harga diri Anda. Alih-alih membiarkan panah ini membekas, salurkan energi Anda untuk memperkuat keterampilan Anda dan meningkatkan kinerja Anda. Carilah umpan balik konstruktif dari mentor terpercaya yang menawarkan panduan yang tulus. Kebijaksanaan mereka adalah perisai Anda, wawasan mereka adalah pedang Anda, memungkinkan Anda untuk mengubah kritik menjadi katalis untuk pertumbuhan. Seiring dengan peningkatan kemampuan Anda, kepercayaan diri Anda menguat, dan Anda menjadi pilar tak tergoyahkan, yang mampu menahan dan melampaui tantangan di masa depan. Mengembangkan kekuatan batin berarti secara aktif memilih ketahanan daripada kekalahan. Ini adalah teman yang meremehkan ambisi Anda, mencoba menarik Anda ke dalam jaring negatif mereka. Alih-alih menginternalisasi kata-kata mereka, Anda membangun ketangguhan mental Anda, mengambil dari cadangan batin Anda berupa keyakinan dan tekad diri. Ini adalah anggota keluarga yang meragukan pilihan Anda, mengaburkan aspirasi Anda. Dengan berdiri teguh dalam keyakinan Anda dan terus berjuang untuk keunggulan, Anda menghilangkan bayang-bayang tersebut, menerangi jalan Anda dengan cahaya tekad Anda yang tak tergoyahkan. Melalui pengembangan kekuatan batin, Anda menjadi kekuatan alam, mercusuar ketahanan yang berdiri tegak melawan badai kritik dan keraguan. Ketahanan ini bukan sekadar mekanisme pertahanan, melainkan bukti kuat dari semangat Anda yang tak terkalahkan. Anda membuktikan bahwa tidak ada kekuatan eksternal yang dapat meredupkan cahaya batin Anda. Dengan mewujudkan kekuatan ini, Anda menginspirasi orang lain untuk memanfaatkan ketangguhan batin mereka sendiri, menciptakan efek riak pemberdayaan dan ketahanan di dunia yang seringkali diwarnai oleh kesulitan. Anda adalah perwujudan kekuatan yang tak tergoyahkan, bukti dari potensi tanpa batas dari semangat manusia. Melanjutkan ke langkah keenam dalam mengenali jenis perundung adalah memprioritaskan harga diri. Ini adalah mahkota Anda, lambang martabat Anda, yang menandakan penolakan Anda untuk tunduk atau diminimalkan. Menjaga martabat Anda dan menolak untuk bersikap tunduk sangat penting untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain
dan menegaskan tempat Anda yang layak di lingkungan manapun. Pertimbangkan skenario di mana atasan Anda mengkritik Anda secara tidak adil di depan orang lain. Kata-kata mereka seperti belati tajam yang berusaha melukai harga diri Anda dan meremehkan nilai Anda. Alih-alih menyusut di bawah beban kata-kata mereka yang tidak adil, Anda harus bangkit dan dengan tenang meminta pertemuan pribadi, ruang di mana Anda dapat menghadapi masalah tersebut jauh dari mata yang ingin tahu. Dalam pertemuan itu, ungkapkan perspektif Anda dengan penuh hormat namun tegas. Sampaikan pemikiran Anda dengan jelas, menunjukkan bahwa meskipun Anda terbuka terhadap umpan balik yang membangun, Anda tidak akan menoleransi penghinaan di depan umum. Tindakan ini adalah pernyataan harga diri Anda. Pernyataan yang tegas bahwa Anda pantas diperlakukan dengan hormat. Memprioritaskan harga diri berarti berdiri teguh pada nilai-nilai dan batasan Anda. Ini adalah teman yang terus-menerus melampaui batas, memanfaatkan kebaikan Anda. Dengan tegas menangani perilaku mereka dan menyatakan batasan Anda, Anda menegaskan martabat Anda, menjelaskan bahwa Anda tidak boleh dieksploitasi. Ini adalah anggota keluarga yang meremehkan pencapaian Anda, meragukan kemampuan Anda. Dengan yakin mengakui pencapaian Anda, dan menolak membiarkan negativitas mereka memengaruhi Anda, Anda mempertahankan harga diri Anda. Dengan memprioritaskan harga diri, Anda menjadi kehadiran yang tangguh, mercusuar martabat yang menuntut rasa hormat dari semua orang yang berinteraksi dengan Anda. Ini bukan tindakan kesombongan, tetapi penegasan yang diperlukan atas nilai Anda. Anda menunjukkan bahwa harga diri adalah landasan dari semua interaksi yang sehat, menginspirasi orang lain untuk menghargai diri mereka sendiri. Dalam komitmen Anda untuk mempertahankan martabat Anda, Anda berdiri tegak, menjadi teladan kekuatan dan integritas di dunia yang sering berusaha untuk merendahkan individu. Anda adalah perwujudan harga diri, bukti dari kekuatan rasa hormat yang tak tergoyahkan untuk diri sendiri. Melanjutkan ke langkah penting berikutnya, langkah ketujuh dalam mengenali jenis perundung adalah menuntut perlakuan yang adil. Ini adalah proklamasi yang teguh, deklarasi yang menggema bahwa Anda tidak akan dieksploitasi atau diabaikan. Bersikeras pada keadilan dan memastikan kebutuhan serta kepentingan Anda dipertimbangkan bukan sekadar permintaan, melainkan perintah untuk kesetaraan dalam semua urusan Anda. Pertimbangkan rekan kerja yang secara konsisten mengabaikan tanggung jawab, meninggalkan Anda untuk menanggung beban sendirian. Kemalasan mereka adalah rantai berat yang berusaha menyeret Anda ke dalam kedalaman kerja yang tidak adil. Anda harus membebaskan diri dari rantai ini dengan percakapan jujur tentang pembagian tugas yang lebih adil. Tanggapi masalah ini secara langsung, dengan tegas menyatakan bahwa Anda mengharapkan pembagian kerja yang adil. Percakapan ini adalah seruan Anda untuk keadilan, memastikan bahwa kesuksesan bersama dicapai melalui upaya dan tanggung jawab bersama. Menuntut perlakuan yang adil terwujud dalam berbagai skenario. Ini adalah rekan kerja yang mencoba menumpuk tugas mereka pada Anda, menganggap Anda akan diam-diam mematuhinya. Dengan tegas menyatakan batasan Anda dan bersikeras pada beban kerja yang seimbang, Anda menegaskan hak Anda untuk perlakuan yang adil. Ini adalah teman yang memanfaatkan kemurahan hati Anda, selalu mengharapkan lebih banyak sementara memberi sedikit sebagai balasannya. Dengan menetapkan harapan yang jelas dan menolak untuk dianggap remeh, Anda menetapkan standar saling menghormati dan kesetaraan. Dengan menuntut perlakuan yang adil, Anda menjadi pembela yang tangguh bagi diri sendiri, mercusuar keadilan yang tidak dapat diabaikan oleh orang lain. Sikap ini bukan hanya tentang mencari keadilan untuk diri sendiri, tetapi juga tentang menegakkan prinsip kesetaraan dalam semua interaksi. Anda menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat dinegosiasikan, menginspirasi orang lain untuk memperjuangkan hak-hak mereka juga. Dalam komitmen Anda yang tak tergoyahkan untuk perlakuan yang adil, Anda bangkit di atas keributan, menjadi juara keadilan dan kesetaraan di dunia yang seringkali berusaha untuk mengimbangi timbangan. Anda adalah perwujudan keadilan, bukti dari kekuatan menuntut apa yang benar dan adil. Selanjutnya, langkah kedelapan dalam mengenali jenis perundung adalah membangun hubungan yang mendukung. Ini adalah benteng Anda, benteng kepercayaan dan rasa saling menghormati. Melindungi Anda dari mereka yang berusaha menguras energi Anda dan mengeksploitasi kebaikan Anda. Mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang benar-benar mendukung dan mempercayai Anda sangat penting untuk menjaga kesejahteraan mental dan emosional Anda. Pertimbangkan seorang teman yang hanya menghubungi ketika mereka membutuhkan sesuatu.
Panggilan dan pesan mereka seperti sulur parasit, membungkus waktu dan energi Anda, mencekik semangat Anda. Saatnya untuk mengevaluasi ulang hubungan ini. Tanyakan pada diri sendiri apakah orang ini hadir dalam momen kegembiraan dan kesulitan Anda, atau apakah mereka menghilang ketika keadaan berubah. Energi dan waktu Anda berharga, investasikan pada teman-teman yang mendampingi Anda dalam masa-masa baik dan buruk. Ini adalah hubungan yang memperkuat semangat Anda, koneksi yang memberikan fondasi yang kokoh ketika badai kehidupan mengamuk. Membangun hubungan yang mendukung berarti secara sadar memilih siapa yang Anda izinkan ke dalam lingkaran dalam Anda. Ini adalah rekan kerja yang menawarkan telinga yang mendengarkan dan saran konstruktif, bukan hanya memindahkan masalah mereka kepada Anda. Dengan memelihara hubungan ini, Anda menciptakan sistem dukungan timbal balik yang memperkuat pertumbuhan profesional dan pribadi Anda. Ini adalah anggota keluarga yang merayakan kesuksesan Anda dan mendampingi Anda dalam kegagalan, bukan mengkritik atau meremehkan upaya Anda. Dengan berinvestasi dalam ikatan ini, Anda menumbuhkan lingkungan dukungan dan kepercayaan yang tak tergoyahkan. Melalui membangun hubungan yang mendukung, Anda membangun jaringan ketahanan dan kekuatan. Ini bukan hanya tentang mengelilingi diri Anda dengan orang-orang positif, tetapi juga tentang menumbuhkan koneksi yang saling menguntungkan dan mengangkat. Anda menunjukkan bahwa hubungan sejati dibangun di atas fondasi timbal balik, di mana dukungan mengalir kedua arah. Dalam komitmen Anda untuk memelihara ikatan ini, Anda menjadi pilar dukungan bagi orang lain, menginspirasi mereka untuk melakukan hal yang sama. Anda bangkit di atas keributan, menjadi mercusuar kepercayaan dan rasa hormat timbal balik di dunia, yang seringkali berusaha menguras dan mengeksploitasi. Anda adalah perwujudan dari hubungan yang mendukung, bukti dari kekuatan memilih orang yang tepat untuk berdiri di sisi Anda. Memahami pentingnya perlindungan diri sangat penting untuk menyeimbangkan kebaikan dengan ketegasan. Anda harus menyadari bahwa meskipun kebaikan dan pengampunan adalah kebajikan yang mulia, keduanya harus dipadukan dengan perlindungan diri untuk mencegah eksploitasi. Toleransi buta dan kompromi dapat membuka pintu bagi para manipulator dan perundung untuk menginvasi ketenangan Anda, menguras energi Anda, dan meninggalkan Anda merasa lelah. Pertimbangkan seberapa sering Anda mengulurkan tangan dalam persahabatan hanya untuk menemukannya digenggam oleh mereka yang berusaha menjatuhkan Anda. Kebaikan saja tidak cukup, Anda juga harus waspada. Ketika seseorang terus-menerus memanfaatkan kemurahan hati Anda, Anda perlu berdiri teguh dan menegaskan batasan Anda. Ini bukan tindakan egois, tetapi pernyataan bahwa kesejahteraan Anda tidak dapat dinegosiasikan. Kebaikan Anda tidak boleh menjadi kelemahan yang dieksploitasi orang lain, tetapi kekuatan yang diperkuat oleh rasa hormat terhadap diri sendiri. Keseimbangan ini bisa dilihat saat berurusan dengan rekan kerja yang memindahkan tanggung jawab mereka kepada Anda. Penting untuk menyatakan kesediaan Anda untuk membantu, sambil juga menjelaskan bahwa Anda memiliki tugas sendiri yang harus diselesaikan. Dengan melakukan hal ini, Anda melindungi integritas profesional Anda, dan memastikan bahwa kontribusi Anda diakui dan dihormati. Konsep karma dan siklus sebab akibat semakin menekankan pentingnya menjaga hati nurani yang bersih dan menjunjung tinggi nilai-nilai Anda. Mereka yang mengeksploitasi orang lain pada akhirnya akan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Dengan berdiri teguh pada prinsip Anda dan menolak untuk mentoleransi perlakuan yang tidak adil, Anda tidak hanya menjaga martabat Anda, tetapi juga berkontribusi pada dunia di mana integritas menang. Melalui keseimbangan ini, Anda mewujudkan esensi kekuatan sejati, di mana kebaikan dipadukan dengan ketegasan yang tak tergoyahkan. Anda menjadi kekuatan alam yang tak terhentikan, membuktikan bahwa kekuatan sejati terletak pada perpaduan yang harmonis antara belas kasih dan perlindungan diri. Hati nurani Anda yang jernih dan nilai-nilai yang teguh menjadi mercusuar yang membimbing orang lain untuk mengenali dan menghargai nilai Anda. Menavigasi dunia dengan martabat dan rasa hormat membutuhkan komitmen yang teguh pada perlindungan diri dan ketegasan. Anda harus memahami bahwa meskipun kebaikan dapat membuka pintu, hal itu harus disertai dengan ketajaman penilaian untuk memastikan Anda diperlakukan dengan lembut dan terhindar dari bahaya. Keseimbangan ini sangat penting dalam menjaga integritas dan harga diri Anda di dunia yang seringkali berusaha mengeksploitasi mereka yang murah hati dan pemaaf. Pertimbangkan bagaimana Anda berinteraksi dengan orang-orang di sekitar Anda setiap hari,
apakah itu seorang kolega yang mencoba memindahkan tanggung jawab mereka kepada Anda, atau seorang teman yang hanya muncul di saat membutuhkan. Respons Anda harus tegas dan teguh. Dengan menegaskan batasan Anda dan berdiri teguh, Anda mengkomunikasikan nilai Anda dan menuntut rasa hormat yang layak Anda terima. Ini bukan hanya tentang melindungi diri sendiri, tetapi juga tentang mengajarkan orang lain bagaimana memperlakukan Anda. Dalam kehidupan pribadi Anda, waspada dan seimbangkan hubungan Anda. Ini adalah anggota keluarga yang terus-menerus mengkritik Anda, mencoba mengikis kepercayaan diri Anda. Dengan tenang tetapi tegas menangani perilaku mereka dan berdiri teguh pada pilihan Anda, Anda memperkuat rasa hormat diri dan kemandirian Anda. Setiap interaksi adalah kesempatan untuk menegaskan nilai-nilai Anda dan menjaga martabat Anda, memastikan bahwa Anda tidak terombang-ambing oleh arus harapan atau manipulasi orang lain. Kemampuan Anda untuk melindungi diri sendiri dan menuntut rasa hormat adalah aset terbesar Anda. Hal ini memberdayakan Anda untuk menavigasi kompleksitas hidup dengan percaya diri dan anggun. Rangkul kekuatan di dalam diri Anda, dan biarkan itu memandu Anda dalam semua interaksi Anda. Bagikan kisah Anda, kemenangan Anda, dan tantangan Anda. Dengan melakukan hal itu, Anda menginspirasi orang lain untuk berdiri tegak, membangun komunitas individu yang tangguh, tegas, dan bermartabat. Bersama-sama, Anda menciptakan dunia di mana kebaikan bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang tangguh yang dipadukan dengan kekuatan harga diri dan ketegasan. Sampai jumpa di video berikutnya.